Nah teman-teman jadi seperti ini proses packingnya ya Di bagian luarnya sudah kita tutup menggunakan karung baru Terus di bagian sisi terluar masih gas belang Ini tujuannya agar aman dari benturan atau goncangan di dalam perjalanan Yang sedang merencanakan budidaya tanaman durian yang mau order silahkan langsung chat saja ke nomor yang tertera di layar ataupun di deskripsi ya seperti itu ini teman-teman ya di perjalanan itu ditumpuk-tumpuk jadi packingnya harus kuat selamat datang kembali di penjual bibit teman-teman hari ini kita sedang mempersiapkan packing bibit durian untuk pengiriman ke Surabaya ini seperti biasa ya, packing kita menggunakan kayu, jadi bibit durian itu dijamin aman sampai alamat. Ini pesanan Bapak Haris ya. Jadi nanti e, dikirim ke Surabaya, di sana via ekspedisi juga nanti lanjut ke Sulawesi. Seperti itu. Ini beliau pesan ada jenis super tembaga, terus ada jenis musangking, oci atau duri hitam, juga jenis bawor untuk teman-teman silahkan yang sedang merencanakan untuk budidaya durian di penjual bibit kita ready ada bibit durian 5 jenis ya bawor, musangking, duri hitam, super tembaga juga jenis namlung untuk pengambilan dalam jumlah banyak ataupun e, partai kita kasih harga grosiran ya misalnya pengambilan 500 bibit kita kasih harga Rp20.000 per bibit. Pengambilan 200 bibit kita kasih harga Rp25.000 per bibit. Pengambilan 100 bibit kita kasih harga Rp35.000 per bibit ya. Silakan mumpung kita lagi promo ya. Promo bergerak terus, harganya memang berubah-ubah. Jadi mumpung eh, harganya sangat murah langsung di order sekarang juga ya terus packing kita nih teman-teman ya bisa dilihat kita menggunakan kayu baru ya jadi bibit durian itu dipastikan dijamin aman sampai alamat seperti itu bibitnya pun cakep-cakep ya bibitnya cakep-cakep hasil dari sambung pucuk punya ya hasil dari sambung pucuk punya seperti itu untuk jasa pengiriman kita menggunakan kargo truk ekspedisi kereta logistik juga jasa travel tinggal disesuaikan nanti teman-teman eh, mau via apa seperti itu manfaatkan peluang promo karena mumpung harganya sedang terjangkau langsung di order sekarang juga teman teman ya. untuk teman-teman yang belum tahu untuk setiap karakter jenisnya karena ini kan lima jenis itu ciri-ciri eh, daunnya itu beda-beda teman-teman ya nanti takutnya teman-teman keliru dan juga tenang saja di penjual bibit itu kita kasih nama satu-satu ya. Misalnya Bawor, Musangking, Duri Hitam, Super Tembaga, Namlung. Seperti itu ya. Kalau untuk yang jenis uh, Bawornya seperti ini teman-teman ya. Dia karakter daunnya hijau muda, hijau pekat, terus agak membulat sedikit. Seperti itu. Ini yang jenis Bawornya. Terus hasil sambung pucuk ya. Ini hasil sambung pucuk semua. Hasil sambung pucuk semua. Ini untuk yang jenis... Power. Terus lanjut untuk yang jenis oci atau duri hitam seperti ini teman-teman Ini untuk yang oci atau duri hitam dia daunnya agak lebar Terus hijaunya hijau muda Ini juga hasil dari sambung pucuk juga Nah seperti ini nih, ya Bisa dilihat ya Nah ini yang khusus untuk yang jenis oci atau duri hitam Terus untuk lanjut yang jenis musangking ya Musangking seperti ini nih Dia daunnya kecil memanjang Kecil memanjang Hijaunya hijau muda ya Lebih muda lagi juga hasil dari sabung pucuk seperti ini, ya bisa dilihat ya. Ini untuk yang musangking, terus untuk yang super tembaga seperti ini. Super tembaga dia daunnya agak sedikit bergelombang ya. Jadi nanti teman-teman jangan sampai keliru jika order bibit durian itu harus dipastikan untuk setiap jenisnya. Untuk packing pengiriman dari penjual bibit nih seperti ini nih ini ya satu kotak itu bisa muat 20 hingga 30 bibit seperti itu ya. Terus terkhusus uh, untuk Jawa Kalimantan, Jawa Sulawesi kita ada minimal pemesanan ya karena Jawa Kalimantan Jawa Sulawesi itu kita via truk ekspedisi ya, tidak bisa pakai kargo ya karena agar cepat sampai seperti itu, teman-teman. Kalau untuk Jawa, Kalimantan, Jawa Sulawesi itu minimal minimal pemesanan itu 60 bibit. Kalau untuk Jawa, NTB, Jawa Sumatera, Jawa Bali itu bisa pesan 20 atau 60 bibit seperti itu ya. Silakan langsung hubungi nomor yang tertera di layar ataupun di deskripsi ya untuk melihat daftar harga, daftar promo-promo uh, uh, terbaru dari penjual bibit seperti itu ya baik teman-teman, kiranya hanya video singkat semoga membantu teman-teman yang sedang membutuhkan tanaman durian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video-video terbaru dari penjual bibit jadi teman-teman, seperti ini nih yang namanya di jasa pengiriman, itu alasan kenapa packing harus kuat menggunakan kayu ya. Dijamin aman, packingnya mantep. Wah. Untuk teman-teman silahkan yang mau order, bisa langsung chat saja ke nomor yang tertera di layar ataupun di deskripsi.